Untuk apa kalian lakukan sebanyak-banyak mungkin. Mungkin yang bagi pemula cukup. Guys, kembali lagi di channel Sakti 07 Spesial. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik untuk menambah tinggi badan. Mungkin ada bagi calon sosis, polisi maupun TNI yang mengalami masalah tinggi badan. Untuk tinggi badan masuk polisi adalah 165, untuk TNI 163. Jangan lupa dukung terus channel ini supaya berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa share. Oke guys, langsung saja kita masuk ke tip dan triknya. Oke, langsung saja kita masuk ke tip yang pertama adalah berskipping ataupun lompat tali. Saya akan membawa partner saya itu, Sukron Fernanda Yuda, yang akan memperagakan tip dan trik untuk menambah tinggi badan. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Silakan praktekkan. Fernanda Yuda. Gerakan pertamanya adalah berskipping. Sebelum kalian melakukan skipping, jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu supaya untuk mengurangi risiko cedera. Lompat tali atau skipping lebih baik kalian lakukan di luar rumah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Wah guys, dirayakan hari hujan, kita akan mengambil posisi yang lebih aman supaya tidak terkena air, terkontaminasi air. Lompat tali atau skipping lebih baik kalian lakukan di luar rumah, karena kalau kalian melakukannya di dalam rumah, bisa barang-barang di sekitar kalian terkena tali. Untuk durasi berskipping yang ideal bagi pemula adalah 10 menit, dan mungkin kalian yang sudah terbiasa melakukan skipping durasinya mungkin lebih lama, 20 sampai 30 menit. Gaya dikit lah. Untuk gerakan yang kedua adalah Cobra Stick. Cobra Stick adalah suatu gerakan pada latihan yoga yang dimaksudkan untuk menghancurkan dan meregangkan tulang punggung Anda, sehingga tulang rawan antara tulang belakang Anda tumbuh berkembang. Manfaat dari Cobra Stick adalah, yang pertama, mampu mengurangi stres dan kecemasan. Karena gerakan ini merupakan bagian dari yoga yang baik untuk melatih pernapasan Anda. Yang kedua adalah mengencangkan tubuh bagian atas, termasuk memperkuat otot biceps, triceps, dan deltoides. Untuk melakukan gerakan ini, cukup kalian lakukan sebanyak 3-5 set, dengan setiap setnya dengan durasi 1 menit. Manfaat dari yang ketiga, Cobra Stick adalah mengurangi nyeri yang biasanya terjadi pada punggung dan leher, karena gerakan ini mampu meringankan rasa sesak yang bisa terjadi di bagian punggung atas. Manfaat kelima dari Cobra Stick adalah mampu mengencangkan perut dan memberikan pergangan pada area tersebut. Mungkin yang lagi pemeran dia yang perutnya melar, lebih baik kalian melakukan Cobra Stick ataupun plank. Yang keenam adalah meredakan ketegangan otot pada bagian punggung bawah dan pinggul, termasuk memberikan fleksibilitas pada area tersebut. Oke, begitulah tip yang pertama. Yang kedua, untuk trik yang ketiga menambah tinggi badan adalah pull up. Tujuan dari pull up adalah supaya tulang kalian yang pertama menjadi dari padat menjadi longgar supaya bisa lebih berkembang. Oke, langsung saja kita contohkan cara pull up yang benar. Untuk pull up kalian lakukan sebanyak-banyak mungkin.
mungkin yang bagi pemula cukup bergelantungan saja dulu, yang bagi yang belum mampu blow up, untuk yang belum mampu silakan tonton channel, tonton video yang sudah saya berikan kemarin, saya upload. Semangat ya. Inilah contoh pull up yang benar. Tangan kalian buka tangan selebar bahu supaya hasilnya lebih maksimal. Untuk trik yang keempat adalah bergelantungan. Fungsi dari bergelantungan adalah untuk merenggangkan tulang bagian belakang supaya bisa berkembang. Untuk waktu bergelantungan cukup kalian bergelantungan sesanggup mungkin ataupun se-1 menit, soalnya 5 set. Terlalu banyak gaya ya. Untuk pemula cukup bergelantungan seperti ini saja ya. Nggak usah terlalu banyak gaya. Nanti jatuh tuh sakit. Kita jatuh cinta. Untuk trik yang kelima adalah slow moon pull up. Fungsi dari slow moon pull up adalah gabungan dari antara pull up dan bergelantungan. Untuk kalian gerakan ini, durasi kalian melakukan gerakan ini adalah 5-10 kali dalam sehari. Mungkin yang bagi sudah kuat bisa lebih banyak dari ini. Kalian cukup melakukan gerakan ini pelan-pelan, tidak perlu terburu-buru. Yang penting gerakannya. Sudah, begitulah trik dan tips dari saya untuk menambahkan tinggi badan. Maaf ya videonya kurang bagus ataupun ada kata-kata saya yang salah. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe dan share supaya teman-teman kalian juga mendapatkan informasi. Oke, terima kasih.